kitabnya Sayyid Muhammad kan ada kitab namanya Al-Hajju Fadailu wa Ahkam. Itu saya baca beberapa solusi, misalnya tawaful haid. Sayyid Muhammad itu sudah cerita tawafnya orang haid. Kan problem betul, kadang-kadang obat itu tidak solusi, kadang sakit atau kadang diobati malah jebrol kabeh haid terus. Nah, padahal dia harus tawaf ifadah yang kalau tidak tawaf hari itu kloternya sudah berangkat atau rombongannya sudah cabut. Padahal tawaf ifadah itu ruknun min arkanil haji. Itu kita harus ngomong, ini dikiaskan mustahadah atau dikiaskan salisul bauli apa dikiaskan fakidut tohuren. Karena syaratnya tawaf itu suci, sementara orang ini tidak bisa suci karena sedang haid. Apa nunggu suci ini kloternya selak berangkat. Kowe ora iso ngarang kitab terus enakmu dhewe kok zaman dhisik. Lah anak khat yo dintaini suci ini. Lah wong sesuk kloter wis berangkat dintaini suci ini bocah ora Jawa ora Arab. Dadi saiki probleme kloter itu kan misalnya harus cabut besok. Sementara bojomu saiki jek haid. Kan harus tawaf ifadah dia. Ngenteni suci wong sesuk kloter ya wis berangkat. Makanya Sayyid Muhammad itu luar biasa, beliau cerita pendapatnya ulama-ulama dulu ya, di mana saja toharah itu syartun, syartun ma'al kudroh, kalau dia ma'al adzi ya tidak menjadi wajib, tapi apapun itu harus ada solusi, dan solusi itu yang bikin harus orang-orang sekali bersyed Muhammad, sekali berbah Maimun, orang-orang alim, karena kalaupun kita punya solusi itu, kita tidak mustahid ya orang mujadid orang mustahid, tapi kan ojo terus gak roh. Kau kau kan kenemanan, seram mujadid, seram mujadid terus garoh, lah aku parah nih, aku nawa, apa jari jari. Nah, urusan dunia roh dewi, urusan agama takok. Nak golek duit pinteri ra karuan. Yo nantuk, gak antuk, mau golek tok. Malah parah, kau hamdani golek tok ra antuk. Sing bener yo golek yo antuk dan yo golek tok ra antuk. Harus ditengani gue. Jadi tak bali ini menah ya. Kue zaman normal, keadaan normal. Iku ora biasa zaman cerita kuno. Nak ono wedok haid, kon ngenteni sak sucine. Lah dise kan gak ono kloter cabut, gak ono batas akhir. Saiki kan gak iso ono batas akhir. Tiket yo ono batas ya akhir, kloter ono batas akhir. Itu saya juga mengkaji kitab namanya Sayyid Muhammad yang seperti itu. Mau ndak mau kita harus baca. Karena syafaqatan di hadil ummah bin umat kanjeng Nabi di solusi sing dikeluarkan oleh itratu Rasulillah putu-putu ni kanjeng Nabi, dikeluarkan oleh ulama, dikeluarkan oleh orang-orang yang kompeten di dunia itu. Jangan sampai kita itu asal-asalan, salah-salah. Oh, berhubung saya khat ora usah tawaf wong ana udzur. Utawa tawaf lah, penting tawaf, khat gak urusan. Iku kan keputusan ngawur. Tapi kalau ulama kan beliau punya sekian padanan. Misalnya padanan paling terkenal mustahadah. Ono wong keluar darah terus. Kalau sudah melewati adatul khat kan namanya mustahadah. Nah, ketika mustahadah dihukumi apa? Dihukumi kayak suci. Dia hanya butuh softtek yang kuat supaya tidak talwis, tidak nyubrati masjid, tapi statusnya dia tetap suci dan wajib sholat, wajib puas. Nah, kalau sholat masih wajib di mustahadah atau puasa, berarti juga tawaf tetap wajib bagi orang haid yang sekarang tidak mampu lagi suci, karena batas sucinya harus nunggu, dan nunggunya enggak mungkin karena inkita irfqah apa terputus dari kloternya, dari temannya. Nah, itu harus kita-kita ini yang kayak saya ini harus nyari-nyari terus. Saya tuh sampai lupa berapa kali saya baca kitabnya Sayyid Muhammad tentang tawaful haid, karena ya itu satu-satunya cara supaya umat ini punya pegangan apa? Punya pegangan, karena enggak mungkin teori kitab-kitab dulu, nyuwun sewu kitab-kitab riyen sing zaman donya te dereng enten bayar visa, dereng enten bayar nopo-nopo. Soale bojone kan dadi enteni kan. Paling 6 dino ngkas ning Mekah. Wong dhisik ra lunga kan ya suwi-suwi ya tenang ae kan. Terus turune ning pinggir jembatan, kan santai. Lah saiki ngenteni ya tak kebal apa. Lah hotel sedina iku nak musim haji 1 juta. Lah nak bojone mekhate 6 dino ngkas 6 juta. Kira-kira swasta gitu kan, waduh. Mengkaji normal ya, ngetah no Tegal pun ngetah ini. Terus bareng ngetah ini 6 juta, bayar hotel, pesawatnya harus mulai. Kue tuku tiket meneh. Tiket musim haji entek, sing ono sing kelas VIP misalnya. Ya tambah buang, kru tuh. Sedurungnya sekiranya tambah nemen. Nah, terus mulai bareng bangkrut, mati, waduh.
dicelok Pak Kaji lagi rong dino apa? Mati. Kan wis akeh mau korban korban khat ra roh hukume.